Mendidik anak tentang keuangan adalah aspek penting dalam pembentukan karakter dan kemandirian mereka di masa depan. Salah satu keterampilan yang sangat dibutuhkan adalah kemampuan untuk mengelola uang dengan bijak dan tidak boros. Satu, berbicara terbuka tentang uang. Komunikasi terbuka tentang uang adalah langkah pertama yang penting. Ajarkan anak tentang arti uang, bagaimana itu diperoleh, dan pentingnya menghargai setiap uang yang dimiliki. 2. Contoh dari orang tua. Tunjukkan perilaku bijak dalam pengelolaan keuangan, seperti membuat anggaran, menabung, dan berinvestasi. Anak-anak cenderung meniru apa yang mereka lihat di rumah. 3. Beri tanggung jawab finansial. Berikan tanggung jawab kecil ke anak berupa uang saku mingguan atau bulanan. Dengan tanggung jawab ini, anak-anak belajar konsep pengeluaran, tabungan, dan keputusan keuangan. 4. Ajarkan perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Berbicaralah dengan mereka tentang kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, serta keinginan yang bisa saja bertambah. 5. Kenalkan konsep anggaran. Berbicaralah alokasi uang untuk keperluan, seperti belanja, tabungan, dan amal. Melibatkan mereka menyusun anggaran sederhana bantu mereka memahami pentingnya merencanakan pengeluaran.